Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di Pondok Pesantren Raudhatul Irfan di Kampung Ciherang, Cijambe, Subang. Alhamdulillah hari ini kita akan menyalurkan wakaf Quran dari para donatur yang telah menitipkan Al-Qurannya ke Laziz Al-Hilal. Dan insya Allah semoga Al-Quran yang akan kita salurkan menjadi manfaat dan menjadi wadah untuk memperlancar para santri dalam proses mengkaji dan menghafal Al-Qurannya. Sebagai tim dari Laziz Wakaf Al-Hilal, alhamdulillah sudah menyerahkan wakaf Al-Qur'an yang donatur titipkan kepada Al-Hilal. Di sini kami di Pondok Pesantren Raudhatul Irfan yang ada di Kampung Ciherang, Cijambe, Subang. Di sini kami juga bersama Ustadz Mumu. Ustadz Mumu. Ya, sebagai ustadz ya. Ustadz pimpinan pesantren Raudhatul Irfan yang mendidik sekitar 50 anak santri ikhwan dan akhwat ya Ustaz ya. Boleh minta sedikit ucapannya untuk para donatur Ustaz? Ya, terima kasih kepada donatur Al-Hilal, jazakallahu khairul jaza. Semoga Allah membalas kebaikan para donatur, melimpahkan rezekinya dan diberi kesehatan. Dan untuk yang belum, silahkan bisa mendonasikan kepada lembaga Al-Hilal untuk penyerahan bantuan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya dari Laziz Wakaf Al-Hilal mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kasiran kepada para donatur yang sudah mewakafkan Al-Quran untuk anak-anak santri, semoga menjadi amal jariah dan juga menjadi amal soleh bagi para santri yang mengamalkannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.